Marco Asensio sudah jalin kontak dengan PSG dan 3 klub lainnya. Bintang Real Madrid Marco Asensio dikabarkan sedang dalam pembicaraan dengan Paris Saint-Germain dan 3 klub lain menjelang kemungkinan hengkang dari Santiago Bernabeu pada musim panas ini. Aston Villa, AC Milan dan Juventus juga disebut-sebut sedang dalam proses untuk mendapatkan pemain asal Spanyol tersebut. Menurut kabar yang dilansir dari ESPN, Marco Asensio diklaim tidak akan kekurangan opsi jika memutuskan untuk meninggalkan Real Madrid. Pemain sayap ini telah melakukan pembicaraan dengan beberapa klub setelah memasuki 6 bulan terakhir dari kontraknya di Bernabeu. Paris Saint-Germain yang telah memproyeksikannya sebagai pengganti Lionel Messi dilaporkan telah melakukan pembicaraan dengan Asensio selama beberapa pekan terakhir dan dia juga diduga hampir menyetujui kesepakatan dengan raksasa Ligue 1 tersebut. Namun mereka bukanlah satu-satunya klub yang tertarik untuk merekrutnya. Manajer Aston Villa Unai Emery telah mendorong sang pemain sayap untuk bergabung dengan mereka. Asensio ingin bermain secara reguler dan sang mantan manajer Arsenal siap untuk menawarkan dirinya sebagai pemain inti di Villa Park. Juventus dan AC Milan sangat ingin kembali ke perebutan gelar juara Serie A musim depan dan telah memasukkan nama bintang Madrid tersebut ke dalam daftar belanja mereka. Mereka juga berusaha untuk mendapatkan tanda tangannya namun dilaporkan sedikit tertinggal di belakang PSG dan Aston Villa dalam perburuan tanda tangan sang pemain. Carlo Ancelotti memberikan pujian yang tinggi kepada Marco Asensio namun mengakui bahwa ia tidak terlalu peduli dengan keputusan sang penyerang. Ia berkonsentrasi pada tim dan akan membiarkan klub dan sang pemain yang menentukan masa depannya. Ia terlihat baik bagi saya tidak tahu apakah ia akan bertahan atau tidak, dia mungkin akan bertahan atau tidak saya tidak tahu, saya tidak terlalu peduli, kami memiliki tantangan yang sangat penting musim ini, yang terpenting adalah ia memberikan kontribusi seperti tahun lalu, biarkan dia terus seperti ini dan klub akan membuat keputusan yang paling tepat, ujar Ancelotti kepada Marca. Dia adalah pesepak bola dengan kualitas yang luar biasa, dia mengalami cedera lutut parah yang memaksanya absen lama dengan pemulihan yang sangat lambat, ia adalah pemain penting yang telah banyak membantu kami, saya tidak tahu apa yang terjadi dengan masa depannya, saya pikir dia sedang berbicara dengan klub untuk memperbarui kontraknya, tetapi saya hanya bisa berbicara tentang dia dari sudut pandang teknis. Cuma mau menit bermain, Marco Asensio tolak perpanjangan kontrak di Real Madrid. Pemain internasional Spanyol tersebut menuju agen bebas di akhir musim ini dan telah dikaitkan dengan tim-tim di luar Spanyol. Perjalanan Marco Asensio di Real Madrid tampaknya telah mencapai tahap akhir. Kontraknya saat ini di Santiago Bernabeu hanya menyisakan beberapa pekan lagi dan dia dikabarkan telah menolak penawaran perpanjangan dari Los Blancos. Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano menyebutkan bahwa Asensio telah menolak tawaran perpanjangan kontrak terbaru dan akan meninggalkan ibu kota Spanyol dengan status agen bebas. Marco Asensio akan meninggalkan Real Madrid sebagai agen bebas. Tidak ada kesepakatan untuk kontrak baru. Asensio telah menolak tawaran kesepakatan terbaru, seperti yang diungkapkan Hugo Cerezo dan Relevo. Keputusan akhir tentang masa depannya akan segera diambil, tulis Fabrizio di media sosial pribadinya. Asensio pertama kali bergabung dengan Madrid dari RCD Mallorca pada musim panas 2015. Sejak saat itu dia telah bermain sebanyak 285 pertandingan dengan catatan 61 gol dan 32 assist. Pemain berusia 27 tahun itu juga telah mempersembahkan 17 gelar selama karirnya di Santiago Bernabeu termasuk 3 gelar Liga Champions. Sejumlah laporan mengklaim bahwa Asensio tidak akan melanjutkan karirnya di Spanyol dengan beberapa tim Liga Primer dan Paris Saint-Germain dikabarkan tertarik untuk mendapatkan tanda tangannya. Real Madrid terbuka untuk rekrut Kylian Mbappe, tapi ada syaratnya. Raksasa La Liga Real Madrid dikabarkan membuka pintu untuk mendatangkan Kylian Mbappe lagi namun dengan dua syarat tertentu. Sudah bukan rahasia lagi bahwa Madrid naksir Mbappe, ia disebut masuk cocok proyek jangka panjang El Real. Ia diharapkan bisa menjadi penerus Cristiano Ronaldo di Santiago Bernabeu, Madrid juga sudah pernah coba memboyongnya dari PSG. Madrid pun sempat disebut hampir pasti akan mendapat tanda tangan Mbappe. Namun pada akhirnya pemain Prancis itu malah menekan kontrak baru di PSG. Setelah gagal sempat ada beberapa kabar terkait sikap Real Madrid pada Kylian Mbappe. Mereka dikabarkan tak akan berusaha memboyongnya lagi.
Akan tetapi kemudian ada kabar bahwa Madrid masih tertarik pada Mbappe. Namun setelah itu ada kabar yang mengatakan sebaliknya. Madrid diklaim tak lagi mengejar Mbappe, pasalnya mereka sudah punya Vinicius Junior. Kini ada kabar baru lagi terkait Real Madrid dengan Kylian Mbappe. Kabarnya Madrid membuka pintu untuk memboyong Mbappe lagi. Kabar ini dilansir oleh Diario AS, namun laporan itu menyebut bahwa Madrid hanya akan mendatangkan Mbappe dengan dua syarat. Yang pertama, Mbappe harus dalam status bebas transfer. Yang kedua, Madrid ingin pemain 24 tahun itu menekan perjanjian prakontrak lebih dahulu. Madrid sudah belajar dari pengalaman sebelumnya. Mereka tak mau ditinggal lagi di saat-saat terakhir seperti pada musim panas 2022 lalu. Sekarang ini Kylian Mbappe masih terikat kontrak dengan PSG sampai tahun 2024. Akan tetapi ia punya opsi untuk memperpanjang masa kerjanya sampai tahun 2025. Opsi itu memiliki masa kedaluwarsa pada tanggal 31 Juli tahun 2023. Mbappe ternyata dikabarkan enggan untuk mengaktifkan opsi tersebut. Itu artinya PSG harus segera membuat keputusan, menjualnya pada tahun ini atau kehilangan servisnya pada musim panas 2024 mendatang. Korban tackle ngawur pemain Argentina yang bakal lawan timnas Indonesia, kaki Dani Ceballos berdarah. Gelandang Real Madrid Dani Ceballos menunjukkan kondisi usai menjadi sasaran tackle keras Marcos Acuna. Ceballos mengunggah fotonya yang berdarah untuk menanggapi protes Acuna. Real Madrid memainkan laga tandang lawan Sevilla pada pekan ke-37 La Liga Minggu dini hari WIB. Pada duel yang dimainkan di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan itu Madrid menang dengan skor 2-1. Rodrigo menunjukkan performa prima dengan 2 gol yang dicetaknya, sedangkan Toni Kroos memegang kendali lini tengah dengan 133 umpan yang dilepas sepanjang laga. Namun bukan mereka yang mendapat panggung usai laga melainkan Marcos Acuna dan Dani Ceballos. Acuna membuat tackle keras pada Ceballos pada babak kedua. Insiden antara Ceballos dan Acuna terjadi pada babak kedua tepatnya menit ke-83. Ceballos menguasai bola dan Acuna melepas tackle dengan cara meluncur. Kaki Acuna terbuka dan mengenai Ceballos. Ceballos kesakitan karena tackle buruk pemain 31 tahun, wasit Cesar Soto lalu memberikan kartu merah pada Acuna. Setelah itu Acuna muncul di media sosial, lewat Instagram story miliknya pemain asal Argentina mengatakan, menjadi lebih sulit jika bermain dengan 12 pemain. Unggahan Acuna ramai dibahas di Twitter, salah satunya oleh @madridextra, nah Dani Ceballos kemudian memberi respon, dia menunjukkan kakinya berdarah usai mendapat tackle dari Acuna. Meninggalkan tim Anda dengan 10 pemain dan terkena comeback, itu memang sulit, sungguh, tulis Ceballos. Marcos Acuna bukan kali pertama mendapat kartu merah pada laga La Liga 2022/2023 ini. Pemain yang pernah membela Sporting CP itu telah mendapat 3 kartu merah sepanjang musim di semua kompetisi. Aksi Marcos Acuna bisa disaksikan dari dekat tidak lama lagi, sebab dia masuk dalam daftar pemain yang dipanggil Lionel Scaloni untuk membela Argentina pada tur ke Asia, salah satu lawan timnas Indonesia.